Halo sahabatku, salam kenal dari kami PT Tubas Tunggal Perkasa. Kali ini kami ingin mereview singkat terkait dengan produk salah satu varian dari kami, yaitu Pallet Mover Welky. Oke, Pallet Mover ini dengan model CBD15J, kapasitas 1,5 ton, kemudian menggunakan baterai lithium, kemudian untuk maju mundurnya sudah menggunakan elektrik. Oke. Untuk operasionalnya, untuk turunnya dia manual, kemudian untuk naiknya sudah elektrik. Jadi daripada Anda menggunakan hand pallet manual, tinggal ditambah sedikit budgetnya, sudah mendapatkan produk dari kami tipe pallet mover dengan baterai lithium ini. Oke, kami ingin memperkenalkan, ini adalah chargernya ya, semungil ini charger untuk pengecasan baterai lithium ini. Dan baterai lithium ini tergolong sangat simpel. Kami akan tunjukkan bagaimana cara untuk melepasnya. Oke, cabut soketnya. Ya, Anda bisa bawa pergi ke tempat pengecasan. Oke, atau misalkan Anda punya double baterai, bisa tinggal diganti. Jadi ini sangat ringan. Inilah kelebihan dari lithium. Untuk proses pengecasannya sangat cepat, kemudian pemakaiannya cukup lama, dan baterainya sangat ringan, mudah untuk diganti. Oke, kita pasang. Nah, ini ngecas. Ini bisa kita connect. Kemudian ini ke listrik 220. Oke, itu saja. Nanti kalau udah penuh, dia otomatis. Ini charger ini otomatis ya. Jadi sini ada keterangannya. Jadi ini ada keterangan di bagian chargernya. Jadi lampu merah itu menandakan chargernya on. Baterai full charge, lampunya akan berubah menjadi hijau. Kemudian chargernya jika rusak, dia akan berwarna kuning. Jika baterainya yang rusak, dia akan menyala kuning, tapi dia start ya, jadi dia nyala terus. Jadi kalau dia berkedip kuning, itu chargernya yang rusak. Oke. Untuk penggerak maju mundur, dia menggunakan motor DC. Untuk pompanya juga masih sistem DC. Ini sangat simpel dan sangat mudah digunakan, terutama dalam proses pengecasan atau penggantian baterai. Ini sangat simpel. Nah, ini kita coba praktekkan ini setelah kita anggap dia selesai kita charging. Kemudian kita pasang ke unit. Kemudian kita connect baterai. Nah, di dalam box ini ada switch. Ini switch untuk baterai lithiumnya. Jadi pengaman. Jadi ini kita harus on-kan dulu. Setelah on-kan, kita start on. Oke, sudah on. Ini klakson. Oke, unit siap digunakan kembali. Nah, jadi ini mengurangi beban pekerja Anda jika untuk memindah-mindah palet yang menggunakan sistem pergudangan flat ya, atau tipe horizontal, jadi tidak ke atas. Untuk turunnya masih manual, bisa diinjak dari sini atau kita switch. Untuk naik turunnya
ada switchnya. Oke. Ini tombol emergency forward reverse. Jadi ini kita tekan. Nah. Jadi misalkan ini. Oke, coba ambilin ya. Emergency. Oke, ini langsung hidup. Nah. Ini sangat aman. Teknologi standar. Kelebihan dari baterai lithium ini adalah dia free maintenance. Jadi teman-teman atau sahabat tidak perlu repot-repot untuk mengisi air akinya karena dia memang sudah free maintenance. Kemudian secara fisik dia lebih kecil namun kapasitasnya cukup bisa diandalkan. Mungkin demikian review singkat kami terkait dengan produk kami Heli CPD15J yang menggunakan motor DC dengan controller kartis ditambah dengan baterai lithium dan fast chargernya. Kami sangat merekomendasikan unit ini sebagai pengganti pallet mover, pallet hand pallet di gudang Anda karena ini cukup membantu para pekerja dalam proses pemindahan satu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan harga yang sangat kompetitif, tentunya agak sedikit lebih mahal dari hand pallet biasa, namun Anda bisa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dan meringankan pekerjaan Anda. Jadi silahkan, untuk info lebih lanjut silahkan klik link di bawah ini atau singgah di website kami www.tubastunggalperkasa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person di bawah ini. Demikian, salam kenal dari kami PT Tubas Tunggal Perkasa. Sampai jumpa, terima kasih.